dengan didampingi Alam Lamba, anggota DPRD Toraja Utara, dan Kepala Dinas PML Rita Rasinan, Kalatiku Paimbonan, Bupati Toraja Utara menyalurkan BLT di tiga lembang sekaligus di Kecamatan Nanggala. Penyaluran BLT tersebut dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Kalatiku Paimbonan berpesan agar BLT yang diterima dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk menopang ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Kalatiku juga mengajak warga untuk menanam tanaman hortikultura agar ketahanan pangan di Toraja Utara tetap terjaga di tengah pandemi corona. Selain itu, Kalatiku juga menyampaikan agar warga selama melakukan aktivitas baik dalam maupun luar rumah untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker. Dan semua menyerahkan penyaluran dalam Tuhan. Lagi dari virus kok. Itu pada akhir Ramadan itu ya yang sementara mana? Ya virus itu. Ya itu sama perintah. Nah perintah itu harus berakhir. Tanaman di jentuh kakak tidak dapat ini. Bagi yang memiliki persyaratan. 4, 5, 6, kan nggak ada indah ya? Ya, 600. Ya, sama botol, kita sama televisi ya. Ya. Jadi tolong diambil dokumentasinya sekalian dengan stikernya. Ya, ambil dokumentasinya. Selalu berjuang demi untuk masyarakat. Tadi banyak kami bantuan langsung. Nur Farida. 6. Jumlah. Nur Farida. Nur Farida. Sini. Ini ke Nur Farida. Nur Farida. Langsung balik. Ada mobil, Bang. Mobil kira apa? Ada, Bi. Ya.